Jadi pemalas itu susah-susah gampang ya. Mau tidur, udah gak ngantuk. Mau bangun, ngapain gitu. Daripada boring di rumah, mungkin kita main game aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjadi supir bus ya. Ini dia busnya. Ini perjalanan dari kemarin ya, dari Pulau Merak menuju Bangkalan Madura ya. Ada beberapa titik kota ya yang dilalui. Ini baru nyampe Brebes ya. Brebes Jawa apa ya? Tidak tahu sih Jawa mana. Jawa Tengah atau Jawa Timur ya Brebes ya. Kalau ada yang tahu silakan komen di bawah ya. Brebes itu Jawa Tengah, Jawa Tengah apa Jawa Timur ya? Ini pakai transmisi manual ya. Sebenarnya bisa pakai otomatis ya. Pindahan giginya jadi otomatis, ini pakai manual saya. Kita coba dari dalam. Nah. Kita cari penumpang. Ini penumpangnya baru ada 39 ya. Bensin masih banyak. Oke, kita lanjut. Berangkat. Game buat handphone ya, tapi versi PC nya saya gak tahu, mungkin ada juga versi PC nya. Nah, kalau bus ketemu sama bus lagi bisa dilaksanin kayak gitu biar tambah rame. Oh. Kalau pakai manual sebenarnya agak susah ya. Jadi perpindahan apa tuh giginya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, daripada boring ya. Gak ngapa-ngapain. Coba, oh ada penumpang. Oke, kita berhenti dulu. Tuh, ada yang nungguin. Kita coba isi bensin. Nih, mumpung ada. Oke, berhenti. Iya, bisa. Kita mulai dari angka 0. Kayak hubungan harus dijalani dari 0 biar sukses bersama. Oke, kita lanjut. Jangan
banyak bacot. Panjang banget nih. Kita harus jalan ke kanan nih. Ya, persiapannya gigi satu. Oke. Ini rem tangannya ya, buka rem tangan. Oke. Set. Awas. Mantap. Nyangkut. Tentu sedikit terlalu depan tadi. Oke. Berangkat. Mantap. Bisa dijauhin nih kameranya. Mana nih, nggak ada penumpang lagi. Ini dalam misi pencarian penumpang ya. Kita narik dulu, cari duit. Baru kita bisa beli mobil baru ataupun bisa mabar ya, mabar online gitu. Bisa main secara online bersama yang lain gitu. Kayak game-game yang lagi hit sekarang tuh, kayak MLF, nah apa? FPF. FF apa? FPF. Game-game perang, tapi saya gak terlalu suka ya game-game seperti itu. Ini open dulu giginya satu. Oke, lanjut. Udah ngelompok lagi. Oke, kita lanjut. Tutup pintu, lanjut berangkat. Mana nih yang dari kota Brebes? Jalanannya kayak seperti ini gak sih sebenarnya? Saya kurang tahu nih. Kalau ada yang dari kota Brebes, silakan komen di bawah ini ya. Jalanan di kota Brebes, mungkin ini cuma khayalan aja kali ya. Ada masjid, ada rumah. Kebanyakan pesawahannya. Oke, sebentar lagi kita akan ganti kota. Udah ada pelang nih. Selamat jalan dari kota Brebes. Oke, kita salip aja biar agak cepat. Kita masuk tol. Kita antri dulu masuk tol. Oke, lanjut. Kita masuk tol apa ya? Ini gak ada namanya sih. Kalau di asli mungkin ada namanya ya. Setiap tol ada nama. Kalau di game ini gak ada. Cuma nama kota doang. Ini juga gak jelas nih. Tol ini ada adanya di kota mana gitu. Oh bukan, bukan rest area itu. Kalau rest area mungkin bisa ngaso dulu di rest area gitu, bisa ngopi-ngopi dulu. Ternyata bukan rest area.
Oke, kita lihat dari sini. Salip aja, Mas Bro. Ini pemandangannya Indonesia banget ya. Kita masuk rest area dulu. Tapi orang-orangnya gak ada sih, cuma tempat sama parkiran, tempat makan, Indomaret, mobil, dan juga ada nih pom bensin. Masa kita isi bensin lagi, kita lewatin aja. Oke, kita lanjut menuju kota Semarang, berangkat. Semarang apa Malang ya? Semarang kalau nggak salah. Kayaknya mau hujan lagi nih. Oh, kan bener hujan. Di game ini paling gak suka ini hujan nih. Jalan kalau hujan tuh licin banget, kerasa licinnya gitu di game ini. Kita pakai acak-acakan aja, pakai jalan acak-acakan biar cepet. Ya, terus nabrak. Kalau di jalanan asli jangan ya, kita harus patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, jangan kayak gini, bahaya soalnya gitu. Dari bawah ya, sekarang kita lagi di atas. Oke, kita salip aja. Di game ini ada kalau nggak salah ada 10 kota ya, cuma ada 10 kota dari mulai Sumatera, Jawa, sama Madura ya, itu 10 kota. Nggak nyampe Kalimantan, nggak ada, Papua nggak ada, Sulawesi nggak ada, Bali pun nggak ada. Adanya Sumatera dari mulai Kota Padang, Bukit Tinggi, Palembang, Lampung, apalagi ya? Oke, kita keluar dari tol. Oh, saya lupa oper gigi. Kalau di Jawa ada kota Jakarta, apa tuh di Merak gitu, Terminal Merak ya, Terminal Merak, ada yang tahu sih di mana sih? Kata di Lebak Banten, bukan kalau Merak itu.
Merak, Jakarta, Cirebon, Semarang, Solo, Surabaya masih belum ada keterangannya. Kalau mabar ini biasanya lalu lintas kosong ya. Oh iya, satu lagi di Madura ya. Madura itu cuma ada satu ya. Cuma terminal Bangkalan Madura aja gitu. Kebanyakan di Jawa sih. Kemarin pas saya masih punya dua mobil, belum punya yang dipakai ini. Gak ada ya, dari Semarang itu ke Solo, Solo baru ke Surabaya. Kalau sekarang udah update lagi nih, ada Kota Wonogiri. Jogja juga belum ada. Bu. Nah, biar kelihatan. Ini udah dari dalamnya. Kalau di Laksan, yang depan itu biasanya minggir gitu. Tapi sekali penumpangannya dulu di depan. Kayaknya mundur nih. Oh iya, mundur. Kita rem tangan aja. Berangkat. Berangkat lagi. Perjalanan dari Jakarta, Cirebon, Semarang itu gak terlalu ekstrim ya jalannya. Wow, gak lihat. Aduh. Kita mundur dulu sedikit. Ada penumpang. Aduh. Ada yang nginap di situ. Beginilah kalau supir yang belum berpengalaman. Penumpangnya itu aja gitu, jadi gak terlalu gimana gitu. Ngeluarin suara. Oke, ada lagi di depan. Mau nasi goreng, baca lele. Coba kita keluar. Ini supirnya nih. Pecel lele. Oh, ini pun.
dua pecalele, tapi gak bisa balik ya. Ini seafood, ini seafood ya. Oke, kita lanjut lagi. Hari mulai gelap. Kita pelanin aja. Ini pakai lampu kedap-kedip itu kalau malam itu bagus ya. Kalau siang cuma gak kelihatan. Di game ini kalau mau upgrade mobil, beli mobil, upgrade mobil, pakaiin aksesoris buat mobilnya, ya harus kayak gini. Kita harus narik dulu, cari penumpang, narik, nanti dapat ongkosnya buat beli bensin, buat upgrade. Kenapa nih? Lambat banget ngomongnya. Buat beli aksesorisnya dari hasil kita narik dulu gitu. Ini saya keluar jalur. Ini saya lagi narik dari Merak tujuan ke Bangkalan Madura. Masih menuju Semarang. Kota Semarang, I'm coming. Ini ada nih pelangi. Semarang, Cirebon. Ini kita ada selamat datang di Kota Kendal. Kendal, Jawa Tengah ya. Suka ketukar-tukar gitu antara kota-kota di Jawa Tengah sama di Jawa Timur. Soalnya saya orangnya sih gak tahu ya masalah kota-kota Indonesia itu. Taunya cuma kota-kota besar aja gitu, kayak Jogja, Semarang Jawa Tengah kan ya, Surabaya, mungkin Solo itu. Karena Solo ya tahu sendirilah, Solo itu kelahiran siapa, kota kelahiran Bapak Jokowi. Di game ini udah pukul 9:30 malam tapi masih ramai aja nih. Ambil foto bisa. Pindahin kamera nih depan. Oke. Tambah. Kamera ke kanan. Sampai kalau disalip. Ya buat pengendara, kalau mau ugal-ugalan jalan lebih baik di game aja, jangan di jalan beneran gitu, soalnya membahayakan. Saya bermain game ini karena ya bosan ya, ketika di HP gak ada yang keren, ada yang nyenengin gitu ya, lo larinya ke apa, ke game juga. Kalau game kayak gini bisa ditunda dulu ya, jadi kalau ada yang mau ngomong atau bicara sama kita, jangan kita lagi main game.
kalau game kayak gini bisa ditunda dulu gitu, nggak kayak ML gitu. Mungkin ML juga bisa tuh ya, bisa ditunda dulu ML juga mungkin. Tapi kalau ditunda kita langsung kalah gitu saat pertempuran. Soalnya kalau yang kayak gitu apa, kecekatan kita ya saat bermain game itu, tangan itu harus benar-benar taktis banget gitu. Kalau game kayak gini ya enggak sih, yang nguras banget, bagian itunya juga enggak gede gitu. Sebenarnya ini juga sulit sih, ada kesulitannya. Ya kesulitannya itu harus sabar ya. Sabar menahan cangkul. Yes. Oke, di depan ada pom bensin. Oke, kita masuk dulu pom bensin. Anjak. Oke. Kurang. Oke, kita coba ya. Ini di game udah jam 12:30 malam ya. Selamat ya. Kelihatan kalau malam kayak gini. Oke. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga terhibur ya. Sebenarnya saya bukan menghibur kalian yang nonton, cuma menghibur diri sendiri aja. Oke. Sampai ketemu lagi kita, kalau ini rame saya akan lanjutin video ini sampai nyampe ke Bangkalan Madura ya. Oke, ini masih di Kendal. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.